Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini nanti kita akan belajar bagaimana praktek huknah. Ya, huknah ada dua, huknah tinggi dan rendah. Ya, kalau huknah tinggi nanti yang kita lakukan perilaku yaitu pada usus asenden. Sedangkan huknah rendah nanti akan dilakukan pada usus desenden, gitu ya. Pada usus asenden nanti pasien dimiringkan ke kanan, ya, posisinya sin nanti ya. Sedangkan untuk desenden nanti pasiennya miring ke kiri. Ya, nanti untuk perawat nanti harus menyesuaikan menyesuaikan posisinya. Ya, kalau misalnya pasiennya miring kanan, otomatis perawatnya di kiri seperti itu dan sebaliknya. Oke, langsung saja ya, kita lakukan tindakan berikut. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke Pak, ini dengan Bapak siapa? Bapak Joni. Pak Joni. Oke, saya lihat dulu Bapak Joni. Tempat tinggal di mana Pak? Sukoharjo Pak. Sukoharjo. Tanggal lahir? 7 Februari 1997. Nah, benar Pak Joni. Oke, kenalkan Pak, nama saya Rizda Pak. Ya, saya perawat dari pagi jaga pagi hari ini Pak ya. Jam 7 sampai jam 2 siang nanti Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke Pak, Pak Joni, tadi saya baca notisinya, saya tulis pasiennya, Pak Joni tidak bisa BAB ya? Iya Pak. Nah, saya nanti di sini akan membantu Pak Joni agar bisa BAB. Mau ya? Mau Pak. Ya, prosedurnya Pak, nanti saya akan melakukan ini pemberian hukumnya ya, pemberian cairan, nanti masuk ke dalam memaaf anus Bapak ya, agar bagian tubuh ini bisa keluar Pak. Ya, ini kita masukkan cairan ya, ini bisa biar BAB-nya lancar seperti itu ya. Oke, bisa kita mulai atau mungkin ada yang ditanyakan? Bisa dimulai. Oke, kurang lebih nanti 5-7 menit Pak. Oke, saya siapkan alat-alatnya dulu Pak ya, dan cuci tangan. Oke, cuci tangan. Pasien. Gimana Pak? Saya ambil ya. Sudah berapa hari Pak tidak bisa BAB? 2 hari Pak. 2 hari ini sakit Pak perutnya Pak? Iya Pak. Oke, saya pasang kepalanya dulu Pak. Mohon maaf, Pak Juli ini dulu. Oke, kembali lagi semua. Ya, kasih Pak. Oke, nah, oke, siapkan obat-obatnya, kita kasih cairan, ya, seperti ini. Nah, siapkan, kita posisikan pasien ini. Pak Joni bisa miring, siapa? Oke, ya, ini kanan Pak. Nah, oke, ini lurus Pak. Lurus, yang tak tapi kanan lurus saya ini tuh Pak. Nah, ini Pak. Nah, Pak ya. Oke, coba bawah ini. Oke, kita kasih gel. Boleh kata tangan kita, boleh langsung kasih gel ya. Nah, gel. Kemudian udara harus dibuang dulu. Ya, ini
Jadi di sini ada kuncinya, ya. Di sini ada kunci. Dibuang dulu darahnya. Oke, kalau sudah airnya sudah keluar, uji lagi. Nah, cairan ini ada 500 cc atau 1000. Oke. Setelah itu kita masukkan ke pada pasien, ya. Pak Joni, mohon maaf, saya masukkan Pak ya. Karena masuk lama, oke, ya. Nah, terus kita alirkan. Oke. Kemudian jika pasien merasa sudah perutnya mulas, kita sudah cukupkan, jangan dilanjutkan lagi. Kita siapkan pispotnya. Oke, sudah mulas Pak? Sudah. Oke. Ya. Mulas, ya. Bisa lurus Pak. Nah, kembali lagi Pak, kembali. Nah, terus di sini Pak, kakinya jangan ditekuk. Oke, ditekuk. Oke, jangan Pak, 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak. Nah, silakan diambil. Ya, sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah kita bersihkan. Pakai tisu, ya. Jangan cici ya, di sini perawat nggak boleh cici. Oke, dibersihkan. Sudah memang Pak saya angkat. Oke, tutup. Oke, kita bereskan. Tadi kita melepas apa namanya celana pasien, kita pasang lagi celana pasien. Nah, dia diambil. Maaf Pak, saya ambil perawatnya dulu. Nah, ambil. Kita ganti ya, selimutnya. Alhamdulillah Pak Joni sudah selesai ya. Gimana perutnya masih sakit? Dinyatakan ya. Ya, oke Pak Joni, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi sudah BAB juga. Ya, nanti kalau misalnya Pak Joni butuh bantuan saya bisa hubungi di kontrak ya. Nanti saya di sini lagi jam 12 Pak. Saya ngecek PTP Pak. Itu nggih. Posisi seperti ini sudah enak Pak? Sudah. Oke Pak, saya tinggal ya, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.